Malang benar nasib pasien yang hendak pulang dari Rumah Sakit Umum daerah Batubara hendak menuju rumahnya. Bertabrakan dengan Colt Diesel, kondisi ambulans yang ringsek berat dan terpaksa pasien dibawa dengan menggunakan ambulans yang lainnya. Pasien yang seharusnya pulang menuju rumah terpaksa putar balik kembali ke Rumah Sakit Umum daerah karena mengalami luka dan harus mendapat perawatan medis. Menurut Kepala Pos Lalu Lintas C. Bejangkar, Aibtu Jago Tarigan, ambulans datang dari arah Medan menuju Kisaran. Setibanya di lokasi, di depannya ada mobil yang berhenti mendadak. Supir ambulans banting setir ke kanan, namun dari arah berlawanan muncul truk dan tabrakan tidak dapat dihindari. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kedua mobil dibawa ke Pos Lantas C. Bejangkar guna pemeriksaan lebih lanjut. Ya, dapat kami jelaskan ya, ringkasnya, tadi mobil ambulan ini datang dari 50, membawa pasien satu orang dari Rumah Sakit Umum, arah ke Simpang Jangkar. Nah, setiba di Simpang PT Buana ini, di depannya itu ada mobil. Nah, tiba-tiba ini mengerem, supaya jalan dari tabrak belakang dari mobil itu, dia buang kanan. Buang kanan dari arah Kisaran datang mobil truk itu. Makanya terjadilah tabrak samping antara ambulan dengan mobil yang sana itu. Ada korban nggak Pak saat ini Pak? Nggak ada Pak, korban ya. Enggak ada, cuma material aja tuh. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.